di Kelantan ada roti Bangkok perisa Teh Beng di Suara Jinda Cafe. Apa ni kak? Kalau buat roti Bangkok. Roti Bangkok so Suara Jinda tu. Roti Bangkok ni apa nama roti Bangkok sebab ni ke? Apa ni yang panggil kayo, kayo pandai ni. Kita memang resipi dari Bangkok. Resipi Bangkok. Tapi resipi tu kat Google dah, kat tidur. Resipi Google. Ni Teh Beng. Ni Teh Beng ni, kayo Teh Beng ni. Kayu Teh Beng. Kita pun Google juga. Tapi jadilah. Jadi. Boleh jadi. Okey, lepas tu? Mula-mula kita kerak. Buat lubeh je. Lubeh lah nak sumbak ni lah benda ni. Lepas tu letak majering. Majering dalek. Lepas tu bakal lah tu. Itu dia. Thailand tu kan? Kita makan, kita balik, kita Google. Boleh janji lah. Nak balik pergi belajar, tak ada dia? Tak ada. Baik Google. Tak ada, tak ada. Sebab nak apa dah, orang kedai makan nak apa dah serogan tau. Dia biasa masak. Aduh, letih. Rasa dia. Ya. Laku lah. Bali tu dah apa juga? Patuh putih tu. Soset 3 putih? Soset 4 putih. 4 putih. Ini adalah pis kaya pandan Thai. Oh, tahu ni, kaya pandan Thai. Oh, ni adalah pis kaya tepeng. Ni first time saya jumpa pis kaya tepeng ni kat Suara Jinda ni. Bukan sekadar kaya dia tepeng. Perisa cayen, cayen ni. Cayen ni, tepeng. Ha. Perisa cayen. Ah, tu dia. Patut tak lewati. Oh, tu dia. Satu roti, satu scoop. Satu senduk. Dekat-dekat lah. Dekat-dekat. Letak banyak belajar manis. Letih ke? Itu memang tak kena pula. Hijau pula. Hijau pula. Dia. Tak dia. Sehari ni habis? Habis. Kita buat baru sama. Tu dia. Coklat ada juga. Ada. Ni pula perisa coklat Samu. Tu dia, 3. Dia ada 4 butir kat situ kan? Ha, 4 butir. Mana ada 2 butir? Ni. Hak hijau ada 2 butir. Ramau pandai ramau suka. Ni dia. Roti Bangkok. Roti Bangkok. Roti Bangkok Samu kan ada 3 flavor roti dia. Tengok macam mana dia punya ini. Ni coklat. Ni adalah pandan. Ni cayen. Ni roti cayen. Teh merah tu. Tengok aku makan dia. Ni roti. Roti teh merah. Rasa macam teh. Rasa macam teh. Tapi dalam kombinasi dengan kayu. Bukan kaya saja ni, teh merah. Petai-petai makan roti Bangkok di Suara Jinda memang best. Termasuk makanan-makanan Thai lain semua ada. Ada banyak makanan Thai baru, nanti kita review balik deh. Suara Jinda Cafe di Kota Baru, tutup hari Selasa.